Nah, ini cantik banget ya, kering, renyah pastinya. Cantik-cantik bentuknya. Oke, nyongnya mau buka satu dulu untuk diincip ya. Wow, keras banget rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nyonge Uut Deso. My channel is Uut Deso. Don't forget to subscribe, like, and comment. Oke. So kali ini Nyonge mau ngasih resep cara bikin kue kering sukade, oke, atau buah kering, oke. Langsung ke di sini Nyong sudah siapkan blue band untuk cake ya. Ini serbaguna 200 gram ya ini isinya. Kita tuang 200 gram. Kemudian ada 3 butir kuning telur, satu rada pecah ya, dan ada 60 gram gula halus. Kita tuang jadi satu. Kemudian next kita mix. Adonan sudah cantik seperti ini. Kemudian di sini yang sudah siapkan 250 gram tepung terigu. Kita jadikan satu di ya. Dan ada 40 gram tepung maizena. Serta 1 sendok susu bubuk. Kemudian kita ayak dulu. Diaduk. Nah, di sini yang sudah disediakan sukade atau buah kering ya, 40 gram. Kita aduk kembali. Oke. Sudah cantik. Kemudian adonan mau taruh plastik dulu, kita diamkan di lemari es sekitar kurang lebih 10 menit ya. Bagus banget nih, masih jarang yang bikin ya. So untuk teman-teman semua, yuk ikuti resep dari Nyonge terus dipraktekin. Oke, terima kasih. Adonan kita diamkan dulu di tunggas ya, sekitar 10-15 menit. Kemudian kita potong. 15 menit kemudian adonan sudah oke ya. Jadi kita pulung, kita gilas, kita pipihkan ya. Kira-kira ketebalan 1 cm ya. Jangan terlalu tebal, jaga supaya terlalu tipis. Nanti kuenya nggak enak kalau tipis-tipis. Kemudian kita potong aja plastiknya. Oke. Jadi sini yang udah siapkan loyang. Terus di sini kita potong-potong dulu. Kita buang dulu pinggirnya ya. Bukan masak dibuang, kita ambil yang cantik dulu sesuai selera ya, mau motong beberapa. Oke,
mau dibuat model apa juga bisa ya. Jadi kalau nyong pakai square aja, nyong agak-agak sekian aja. Nah seperti ini ya. Jadi kita akan tata di loyang. Seperti ini ya. So ini sudah ready untuk dibakar ya. Nah, nyong mau kasih tunjuk macam mana jadinya ya. Wah, mantap banget kan? Nah, dan ini jadinya banyak banget ya. Ini masih yang satu loyang lagi sudah seperti ini mateng. Juga ini sudah nyong taruh di wadah. Dan nyong mau coba ya. Nyong mau coba buka ini macam mana dalamnya dan rasanya. Nah, ini cantik banget ya. Kering, renyah pastinya. Cantik-cantik bentuknya. Nah, oke, nyongnya mau buka satu dulu untuk diincip ya. Wow, pers banget rasanya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Agaknya gini, manisnya nggak terlalu ya, cukupan banget. So, ikuti video ini dari Nyonge ya. Simak terus. Thank you for watching.